Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ni Ahmad membuat pengumuman bersama bahawa kerajaan bersetuju memperuntukkan RM50 juta untuk pemasangan infrastruktur solar di bumbung dan bangunan kerajaan menjelang akhir tahun ini. Langkah itu bagi manfaat pengurangan bil elektrik serta kebergantungan kepada penjimatan elektrik. Sejumlah RM50 juta diperuntukkan segera sekarang untuk memasang infrastruktur solar di bumbung dan kemudahan bangunan-bangunan kerajaan di seluruh negara dalam tempoh 6 bulan sebelum akhir tahun ini, sementara peruntukan yang lebih besar akan diberikan bagi tujuan ini dalam perbelanjaan pembangunan yang akan datang for future budgets. Selain daripada sasaran mempercepatkan industri tenaga boleh baru, langkah ini juga adalah pelaburan jangka panjang kerajaan untuk mengurangkan bil elektrik yang ditanggung kerajaan di bangunan dan kemudahan milik kerajaan. Menurut Rafizi lagi, kapasiti penjanaan tenaga boleh baru TBB dapat ditingkatkan bagi mewujudkan peluang pertumbuhan ekonomi baru dengan merancakkan industri TBB di samping menjamin bekalan tenaga pada masa akan datang. Buat masa ini, ia juga akan ditingkatkan sehingga 70% menjelang 2050 menerusi hala tuju pembangunan TBB. Peningkatan kapasiti TBB memerlukan pelaburan baru dianggarkan berjumlah RM637 bilion sehingga 2050. Penetapan sasaran baru kapasiti dan campuran tenaga yang menggandakan peralihan kepada TBB meningkat 11 kali ganda dari 2023 ke 2050 dijangka meredakan kos elektrik rakyat dalam jangka panjang. Sebab itu kita mulakan dengan bangunan kerajaan, selepas itu boleh masuk pula kepada taman-taman perumahan, kepada kawasan industri dan sebagainya dengan teknologi penstoran tenaga yang ada pada hari ini. Jadi bagi saya ini adalah keputusan yang sangat besar yang akan merancakkan lagi usaha kita untuk mencapai sasaran peralihan tenaga yang kita telah gariskan.